Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Rahma Wanita. Buat kalian subscriber Rahma, udah kenal sama Rahma? Tapi buat yang baru bergabung, halo, kenalin aku Rahma. Jangan lupa subscribe ya. Halo semua, apa kabar? Sehat-sehat ya kalian di sana? Nah, video kali ini aku mau nge-review ini. Kalian jangan tahu sama makeup aku ya, karena aku buat video untuk TikTok gitu, makanya aku make up kayak gini gitu. Teman, oh ya, follow ya TikTok aku ya, @rahmawani.th gitu. Yuk langsung aja aku mau nge-review ini. Minuman serbuk STMJ dengan ginseng dari Sido muncul. STMJ ginseng adalah minuman hangat dan nikmat. Berat bersih dari satu kotak ini adalah 150 gram, berisi 5 sachet, dalam satu sachetnya itu 30 gram. STMJ dengan ginseng ini dibuat dengan gula, susu, jahe, madu, telur, dan ginseng. Cara membuatnya, masukkan STMJ ginseng ke dalam cangkir, tuang air panas kurang lebih 175 ml, aduk, dan siap dihidangkan. Oh iya, harus diperhatikan ya, untuk penggunaan terhadap wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak. Tidak dianjurkan juga untuk penggunaan pada penderita hipertensi dan diabetes. STMJ, pasti kepanjangannya? Gak ada kepanjangannya ya. Tadi kan kalian udah ngeliat tuh pas aku buatnya. Nah ini udah jadinya nih, masih panas. Aku coba langsung aja ya. Aromanya sudah ada, ada sedikit ras aroma jahenya, cuma memang dia lebih ke aroma susu sih, apalagi pas yang masih berbentuk bubuk sebelum dikasih air, aromanya itu masih susu banget. Nah, tapi kalau udah setelah dikasih air kayak gini, dia udah ada aroma-aroma jahenya gitu. Sekarang mau cobain, bismillah aroma jahenya. Susu, dia jahenya gak terlalu berasa, cuman ada, dia lebih dominan ke susunya sih kalau menurut aku. Susu bubuknya 48,1%, ekstra jahenya itu cuma 1%, madunya 0,4%, kuning telur 0,4%, ginsengnya 0,1%. Benar kata aku berasa susunya, karena memang dia komposisinya ternyata memang banyak susunya di sini, cuma 48,1%, sedangkan jahenya itu cuma 1%. Makanya kata aku rasa jahenya itu nggak terlalu berasa banget. Ini mungkin bisa untuk yang nggak terlalu doyan jahe atau yang nggak doyan banget sama minuman jahe itu, kalian bisa coba ini untuk awal-awal mula gitu, biar kalian mulai mencintai jahe. Oke, sekian reviewnya, itu aja ya. Apalagi yang mau di review? Ya itu aja. Nggak terlalu aneh sih, tapi enak. Rasa susu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah support. Aku baca komen-komen kalian ya. Jadi kalau kalian punya saran atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah, atau kita bisa ngobrol di kolom komentar. Komen ya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku ya. Bantu aku sampai 1000 followers. Makasih ya teman-teman semua yang udah nonton video ini. Terima kasih like-nya, terima kasih subscribe-nya. Oh iya, jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Kalian jaga kesehatan, kalau keluar rumah jangan lupa bawa masker. Pakai masker dan bawa hand sanitizer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.